Saya mau bertanya pada ahli, untuk kasus 340 ini kan pembunuh berencana, itu seharusnya kalau menurut ahli bagaimana? Harus ada motivasi atau bagaimana? Jadi kalau 340 namanya pembunuhan berencana, dia sudah punya rencana, dia sudah punya offset, dia sudah punya actus reus, dan dia sudah punya mens rea. Sebelum kejadian dia sudah tunggu-tunggu tuh, ingin membunuh tuh, sudah dia tunggu-tunggu. Berarti sudah ada rencana ya? Sudah ada rencana, maka pembunuhan berencana. Kalau tersangkanya tidak mengenal sama korban, apakah mungkin itu ada rencana? Tidak bisa ada pembunuhan berencana. Tidak mungkin. Oke, yang kedua saya tanya, ini menyangkut masalah pemerkosaan. Kita kembali. Untuk mengetahui, ini kan katanya anak di bawah umur, seharusnya kan penyidik itu melengkapi minimal ada akte kelahiran, kan begitu kan? Ya. Sudah itu juga untuk mengetahui dia terjadi pemerkosaan, sepengetahuan saya ya, selama saya menjadi unit militer itu, saya harus lebih jeli. Contoh saya bilang, minimal sperma itu harus dites, ya, DNA-nya. Menurut DNA. Ahli bagaimana? Harus kan? Enggak bisa dong. DNA. Nah, menurut ahli sendiri ini, ahli ini kan orang, menurut saya, orang yang luar biasa pengetahuannya. Berarti apa yang dilakukan oleh penyidik yang selama ini? Oke, kita tidak menyalahkan penyidik. Di sini kita untuk memperbaiki penyidik. Ya. Menurut ahli kesimpulannya, apa yang kami tanya tadi, ada kekeliruan yang dilakukan oleh penyidik ya. Dalam perkara ini? Iya. Ada? Ada. Ada ya? Ada. Enggak ragu saksi ahli mengatakan ya? Enggak. Oke, terima kasih.